Dengan menyamar sebagai timbalan penolong pengarah kanan imigresen TPPK, seorang lelaki tempatan berusia 45 tahun memperoleh sehingga RM5,000 bagi setiap permohonan dokumen imigresen yang dipohon melaluinya. Bagaimanapun, kegiatannya dipercayai sejak 5 tahun lalu itu berjaya dikesan Jabatan Imigresen dan dia ditangkap ketika menunggu seorang pelanggan di sebuah restoran makanan segera di Bandar Sunway Selangor jam 12.15 tengah hari Rabu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata ketika ditahan, suspek yang menggunakan nama samaran James T memakai uniform Jabatan Imigresen berpangkat TPPK dan berada dalam kenderaannya. Mustafa berkata modus operandi yang digunakan suspek adalah dengan mengiklankan perkhidmatannya di laman sosial seperti Facebook dan Instagram dan meyakinkan serta memperdaya mangsa untuk berurusan dengannya. Beliau juga meminta orang ramai yang pernah menjadi mangsa suspek supaya tampil memberi keterangan sebelum pihaknya sendiri menjejaki mereka. Thank you.